Bekas Ketua Jurulatih Harimau Malaya Kim Pan Gon kembali membuat kemunculan semula di Malaysia. Sebelum ini, pengendali berpengalaman itu telah meninggalkan skuad kebangsaan pada 15 Julai lalu selepas 2 tahun 4 bulan bersama skuad negara. Beliau telah kembali ke Korea Selatan untuk mengambil alih tugas Ketua Jurulatih Alsan HD yang juga beraksi dalam saingan ACL Elite. Namun nasib kurang baik terpaksa ditempuhinya apabila pasukannya tewas ketiga-tiga perlawanan pembukaan dengan kesemuanya menentang wakil dari Jepun. Kini Kim Pan Gon akan kembali ke Malaysia untuk berdepan cabaran sukar Johor Darul Ta'zim bagi aksi ACL Elite di Stadium Sultan Ibrahim. Rekod kurang baik dipegang oleh kelab Korea itu selepas tewas 3 daripada 4 pertembungan menentang JDT sejak 2 tahun lalu, termasuklah kekalahan 2-1 pada 2023. Sementara itu, skuad Harimau Selatan berjaya melakar satu kemenangan, satu seri sebelum tewas kepada Gwangju dengan jaringan 3-1. JDT pula memiliki rekod baik dalam saingan domestik, terutamanya beraksi di laman sendiri sekaligus memberikan cabaran sukar buat Alsan HD pada 5 November ini.